ada 64 anggota. Ini semua anggotanya kan? Yang pakai rompi semua. 64 ya? Ya. Yang pertama itu sebuah kebanggaan buat kita. Siap, Nan. Nes. Para kasat lantas juga kami hadirkan, ya. Tapi nggak berangkat. Tidak, ya. Dampingi. Siap. Di Sangihe hari siap. Minggu subuh sudah tiba juga. Siap. Siap. Berhasil. Tembus. Ada 8 orang ya. Siap, 8 orang juga. 8. Siap. Kemudian kita tahu juga ada 8 orang. Siap. Pemohon jeral. Pemohon. Ya, pemohon juga ada 8 orang. Siap. 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 Pandia, Pak. Siap, Jenderal. Kota Mubagu. Ini Kota Mubagu. Siap, Jenderal. Kota Mubagu ada 7. Siap. Ya. Oke lah. Udah anggota yang the best lah itu ya. Siap. Yang diberikan tugasan cek apa kekurangannya, gimana pelaksanaan tugasnya dievaluasi. Hari ini melakukan apa, ada masalah tidak di lapangan, gitu. Sehingga mereka tetap komunikatif dengan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu dievaluasi, cepat diambil keputusan, lapor sama Pak Direktur, nanti biar Pak Direktur yang menentukan langkah apa yang dilakukan. Siap, ya? Siap. Oke, okay. Baik, ini ya. Siap. Ya, baik. Selamat ya. Siap. Siap, Jenderal. Siap. 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 Terima kasih ya, Bu. Oh, tapi kan lu, Roy. Jangan sini, kosong. Ya, kosongin dulu. Kosongin dulu. Kosongin dulu. Wah, harus ada teknisnya. Harus ada dua kali. Baik. Ini kan tidak boleh bawa senjata. Siap, jadi Pak Roy tidak boleh bawa senjata, ya? Siap. Di sana mengamankan isinya dari negara-negara yang diundang. Jadi itu dulu, Pak. Ada Brimob, tugasnya mereka sendiri. Baik. Si berapa makasih? Ada 7 butir, Pak. Kita jam semua ya? Siap. Nanti dilihat aturannya ya? Siap. Kalau mau pulang ke sini.
Flight tipe kita Jo. Siap. Terus senjata. Alah kayak pipi gini. Ini dirangkaikan juga dengan pemberangkatan 64 anggota Direktorat Lantas dan Satlantas Polres Jajaran, antara lain dari Direktorat Lantas, kemudian Polres Bitung, kemudian Minahasa Utara, Tomohon dan Sangihe ada 8, kemudian yang 7 itu ada Kota Mobagu dan Minahasa, kemudian ada 9 anggota yang berasal dari Polres Minahasa Selatan. 64 ini merupakan perwakilan dari kami, sebuah kebanggaan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Itu saya mengharapkan kepada mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu bisa menjaga nama baik Polda Sulawesi Utara pada saat menjalankan tugas operasi Puri Agung 2022 di wilayah Polda Bali. Kemudian eventnya adalah terkait dengan konferensi tingkat tinggi presidensi G20 yang dilaksanakan sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 19. Ya, mereka sudah diberikan arahan, latihan oleh pembina satuan kerjanya atau pembina satuan fungsinya, dalam hal ini adalah Direktur Lalu Lintas. Ya, tentu kita monitor dari sini selama pelaksanaan tugasnya. Kami tentu berharap doa dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara supaya mereka yang diberikan kepercayaan ini bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Kemudian nanti di tanggal atau waktu yang sudah ditentukan, mereka bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat dan membawa sebuah kebanggaan yang bisa disampaikan kepada seluruh anggota yang lain. Sehingga anggota yang lain juga tertantang kalau ada penugasan-penugasan seperti itu bisa terpilih. Karena saya yakin bahwa yang terpilih sekarang itu adalah anggota Satlantas yang terbaik di antara anggota-anggota yang lain. Gitu ya.